بسم الله الرحمن الرحيم Tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung-langsung laduni, ya. Tapi ilmu kan beragam, ada ilmu tentang riyadhah, latihan, mujahadah, ada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ma'rifat, ma'rifatullah. Ini ilmu juga, nanti amalnya juga mirip-mirip, tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah, sedangkan ilmu riyadhah paling tinggi menjadi mursyid. Mursyid itu ada yang wali, ada yang tidak wali, ya. Mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursyid itu mirip sama psikolog, bisa menerapi kolbu. Kalau wali, belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan, walinya sufi itu soleh-soleh, Pak. Pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sehon. Jadi Wan Sehon itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sehon. Itu namanya wali majzub. Wali yang kalbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham gak akan nyebut lu pikiran. Dan harus diluruskan, Wan Sehon bukan sufi, bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh ini wali sufi ini gila, dia gak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishaq. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu wali sufi, rapi. Enggak abrakan. Kalau wali majzub ya abrakan, Pak, dan itu bukan sufi. Tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini gak ketemu namanya wali majzub, bisa dijadiin guru, gak ada. Jadi seperti Wan Sehon itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, gak bisa, gimana orang mau berguru kepadanya. Jadi itu bukan wali apa sufi, tapi wali apa, wali majzub. Terus yang kedua, yang ketiga, ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan, menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlu Sunnah, Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Amal matiah ini, kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa, kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh, Pak. Yang kira-kira kita gak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu? Masa si wali pakai celana pendek misalnya gitu, Pak? Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah.
subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri albasyariyah. Sungguh hebat Allah, Allah sembunyikan agen-agen makrifatnya dalam rupa-rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustaz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai, kalau majzub ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat pak di depan Nabi Musa, benar gak? Maka antum gak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending gak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketemui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malah mati ya. Nabi Musa aja gagal pak, tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah. 3 kali dia ingkar, benar gak? Nabi Musa bisa ingkar, loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa gak kenal-kenal tuh sama wali, wali malamatiyah ini. Wali malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. Bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya, supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita gak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak, tabluh nahwal alfain, beda imam beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. As-sidqut tawajjuh ilallah. Kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajjuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah. Wajjahtu wajhiya. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajah itu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajah itu wajahiyah. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung gak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya ya? Belum punya sidkut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya gak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajah itu, kalbunya langsung berkiblat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu, kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya? Jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini.